Oke teman-teman, kali ini saya mau mencoba bermain game PS1 di PS4 yang berjudul Spider-Man teman-teman. Di sini untuk ukurannya sangat kecil sekali, yaitu 475,2 MB ya. Dan ini adalah Spider-Man 1, langsung saja kita coba teman-teman. Kira-kira dapat berapa FPS dibandingkan di PS4 Slim. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk resolusinya 1080p tanpa setting-setting. Sorry ini kalau ngomongnya begini nih, soalnya berisik. Slim. Dan untuk bahasanya ternyata bahasa Jerman nih. Ini yang nge-convertnya dari bahasa Jerman nih kayaknya nih. Ini soalnya saya agak convert sendiri teman-teman ya, tapi gacha dari internet. Oke, dan untuk kualitas gambarnya seperti ini teman-teman. Full screen dan gambarnya tidak pecah sama sekali, bagus sekali. Bagaimana menurut kalian untuk FPS-nya 50 FPS sampai dengan 100 FPS-an saya lihat di layar TV-nya. Untuk resolusi tanpa setting-setting 1080p teman-teman ya. Tuh. Oke, di sini Spider-Man-nya kakak rayapan di tembok. Kayaknya tujuannya bakalan ke depan nih. Kemudian bertemu dengan si Malampir ya. Oke, di gameplaynya 50 sampai dengan 100 FPS-an, bagus banget. Nah, kalian bisa lihat ya untuk gambarnya tidak pecah sama sekali, bagus banget. Spider-Man-nya bergelantungan di langit, teman-teman ya. Oh, ini satu lagi nih. Oke, semoga bisa menjawab rasa penasaran kita semua, teman-teman ya, untuk resolusinya 1080p ya. Untuk FPS-nya 60 sampai 50 sampai dengan 100 FPS-an untuk game PS1 yaitu Spider-Man 1. Dimainkan di PS4 Slim, semoga bisa menjawab rasa penasaran kita semua. See you in the next video.